Oke teman-teman, setelah kita melewati jalan yang bagus ya dari sekian jauh perjalanan, nah sekarang tibalah kita di jalan yang susah untuk dilalui. Memang kalau kendaraan memakai motor ya kalau satu orang sih bisa, tapi kalau dua orang ya mohon maaf, yang satunya harus turun. Lumayan teman, lumayan. Oke teman-teman, inilah perjalanan ya setelah kita lalui dari sekian jauh pesawat, bus, dan raya yang bagus. Nah sekaranglah tiba kita di jalan yang susah untuk dilalui. Nah, kalau motor ya boleh, tapi kalau dua orang harus turun. Ini susah teman-teman. Nah tuh lihat tuh sama perbukitan ya, maaf ngos-ngosan ini. Terus pokoknya mantap, keren. Kalau latihan fisik yang di sini bagusnya tuh, mantap kan. Oke nanti kita lanjutkan lagi sama ke depan. Ini merupakan jalan ya sebelum sampai rumah. Luar biasa.